Ya, hai, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan baik-baik saja. Seperti biasa, kembali lagi di Satukna Studio. Pertama, siapkan posisi rebahan kalian dan siap menghayal memiliki rumah impian kalian melalui desain kali ini. Dan aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 4,5 x 6 meter, testing dana 25 juta, kira-kira bisa sampai mana? Jadi yuk langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Pertama, di denah yang pertama, terdapat area ruang tamu dengan ukuran panjang 3 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dan di depan ruang tamu terdapat kamar tidur utama dengan ukuran yang sama, panjang 3 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dan di depannya terdapat area tangga dan dapur dengan ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 2 meter. Terakhir, di lantai 1 terdapat area kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Selanjutnya, untuk di lantai mezzanine-nya, naik melalui tangga, terdapat area baca dan area bekerja dengan ukuran panjang 3 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dan yang terakhir, terdapat kamar tidur yang kedua dengan ukuran panjang 3 meter dan lebarnya 2,5 meter. Berikut adalah simulasi 3D untuk struktur rumah dari pondasi, kolom, dan tembok sampai kerangka atap. Dan untuk anggaran biayanya kurang lebih 25 jutaan sebagai berikut. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan desain rumah secara gratis, langsung saja tulis di kolom komentar gratis. Selanjutnya, kalian akan menyaksikan simulasi eksterior rumah. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia simulasi tampak depan dari eksterior rumah. Di bagian ruang luar pada pagar, di finishing dengan warna putih, dengan cat eksterior dan tali air sebagai aksen tambahan. Lalu masuk melalui garasinya terdapat teras rumah. Pada kedua kolom teras menggunakan tempelan batu alam palimanan dan penutup atap didak dengan hiasan tempelan kayu. Lalu dinding di teras di finishing dengan warna putih dan terdapat pintu, dua bukaan daun pintu, dengan dinding di sampingnya di finishing dengan warna putih juga. Namun terdapat tempelan batu alam yang dijejerkan dengan ada jendela di masing-masing sekat aksen tempelan keramiknya. Untuk di atas lantai mezanin diberikan jendela persegi panjang sebagai sirkulasi untuk di kamar tidur. Dan terakhir untuk atap menggunakan atap lana. Ya, sekian penjelasan singkat dari desain eksteriornya. Selanjutnya kalian akan menyaksikan desain simulasi interiornya. Semoga desain kali ini dapat memberi manfaat dan juga inspirasi. Terima kasih.
Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran, bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.